Belum genap sebulan berpacaran, Laura Meizani Mawardi alias Loli dan kekasihnya, Fadel Bajide sudah menyimpan kontak masing-masing dengan sebutan suami dan istri. Berawal dari Loli mengunggah screenshot kontak Fadel Bajide yang namanya sudah diubah menjadi husband. Anak Nikita Mirzani itu pun berencana untuk mengubah nama belakangnya seperti sang kekasih. Lelaki 19 tahun itu ternyata menyimpan nomor Laura Meizani atau Loli dengan sebutan istri. Dia bahkan memamerkannya di media sosial. Sambil memperlihatkan sebuah kontak dengan nama istri, Fadel lantas menandai akun Loli di dalam postingannya. Lebih lanjut, Fadel Bajide juga mengungkapkan singkatan dari sebutan wife yang dibuatnya untuk nama kontak sang pacar, Loli. Tak hanya itu, Loli juga tak segan memanggil kekasihnya dengan sebutan, suamiku, pada kolom komentar. Kemesraan anak Nikita Mirzani dengan pacarnya, Fadel Bajide ini bukan yang pertama kalinya. Loli bahkan sempat menggombali sang kekasih ketika melakukan siaran langsung. Alhasil aksi Loli merayu pacarnya itu menjadi sorotan publik. Sebab melalui live TikTok, Loli tidak sungkan melontarkan kata-kata mesra kepada sang pacar. Apalagi ketika itu Loli sempat kangen-kangenan dengan sang kekasih. Loli gombali pacar lewat media sosial, anak Nikita Mirzani banjir hujatan. Gaya pacaran Loli dengan Fadel Bajide kini memang menjadi sorotan. Pasalnya, anak sulung Nikita Mirzani tersebut seringkali mengumbar kemesraan dengan sang kekasih lewat media sosial.